Jumpa lagi, kali ini kita membongkar laptop Compaq Presario B1200. Nah, seperti biasa kita buka baterainya terlebih dahulu. Hardisk kita lepas. Kita buka seluruh board yang ada di bawah. Kita lepas CD-ROM. Setelah selesai kita buka semua yang ada di bawah, kita balikkan posisi laptopnya. Sebelum cukup kita cabut, kita harus membuka tutup ini dulu dengan cara menariknya atas. Setelah dibuka, jangan langsung kita tarik. Kita buka keyboardnya. Touchpadnya. Ini
angkat perseginya. Lepas kita angkat casing atas ini. Setelah itu kita buka soket speaker. Soket indikator lampu. Baut motherboard, setelah itu baru motherboardnya bisa kita angkat. Demikianlah cara membongkar laptop compact Presario 1200.